Pemberitaan tentang Lesti Kejora memang selalu menghiasi jendela media saat ini dan pastinya juga menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Ditambah lagi dengan kabar pernikahan sang mantan kekasihnya, Rizky The Academy, nama Lesti Kejora juga ikut terseret dalam segala pemberitaan yang dimuat dalam berbagai media. Tak ayal jika video Lesti Kejora selalu trending di YouTube. Kehadiran Lesti dalam resepsi pernikahan Rizky The Academy menjadi momen yang cukup membuat publik geger. Bagaimana tidak, pasangan yang pernah menjalin kisah asmara 5 tahun lamanya dan pada akhirnya menjadi tamu undangan. Banyak yang menyangka bahwa Lesti Kejora tidak datang dalam acara tersebut. Namun siapa sangka, dengan wajah penuh keikhlasan, Lesti Kejora turut hadir dalam resepsi Rizky dan Nadia itu. Sontak, hal ini banyak yang memuji atas sikapnya Lesti, meskipun cukup banyak juga yang merasa kecewa, terutama dari fansnya Rizky dan Lesti, karena hubungan mereka harus kandas, dan Rizky mempersunting wanita lain. Namun, apalah daya, manusia hanya mampu merencanakan, tapi keputusan tetap pada Yang Maha Kuasa. Dalam acara pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu tersebut, ternyata Lesti Kejora mengabadikan momen itu dengan sebuah video vlog. Lesti, yang juga seorang YouTuber, mengupload video dalam channel pribadinya. Tak berselang lama, video tersebut langsung trending di YouTube hampir satu minggu lamanya. Tak hanya itu saja, baru-baru ini Lesti Kejora dan Rizky Billar menghadiri sebuah acara di Indosiar yang bernama One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana, juga ikut trending di YouTube saat ini. Tak tanggung-tanggung, video dengan bintang tamu Lesti Kejora dan Rizky Billar itu sudah 3 video berurutan trending saat ini. Bahkan video paling teratas sudah ditonton hampir 5 juta viewer. Dari keadaan yang cukup membahagiakan itu, banyak yang ikut berkomentar. Banyak yang mengatakan karir Lesti Kejora semakin bersinar dan ini pertanda bahwa jodohnya semakin dekat. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.